gua heal dulu bang, sabar bang. Aduh jangan diras bang, gua heal dulu bang, sabar bang. Guys, gue mau kasih rekomendasi tempat top up terbaik yang udah pasti murah dan dijamin aman. Namanya Lapak Gaming. Kalian bisa top up lebih dari 100 games. Tersedia beragam metode pembayaran agar belanja jadi lebih mudah dan cepat. Nah, buat PUBG Mobile lagi ada promo nih. Lapak Gaming kasih diskon hingga 100.000 untuk pengguna baru dan tanpa minimum transaksi. Caranya gampang banget. Masuk ke Lapak Gaming, cari PUBG Mobile, dan setelah pilih produk yang kamu mau top up, masukkan kode PUBG5. Cek detailnya di link yang gue taruh di deskripsi, dan komen video ini untuk cara redeemnya ya. Top up di Lapak Gaming pasti termurah dan bikin happy. Jangan lupa cek link di deskripsi. Lapak Gaming dijamin aman dan garansi 10 kali lipat. Let's go! What's up Mamang, balik lagi sama Bang Lubang Alex. Oke teman-teman semua, hari ini kita akan lanjutin lagi guys PUBG Mobile-nya. Nah guys, hari ini gue mau pakai sniper yang udah jarang banget orang pakai guys. Apa tuh bang, sniper apa bang? Bukan sniper sih guys, DMR sih namanya, mini guys ya. Jadi sniper ini dia bukan single bolt guys, dia bisa tapping-tapping gitu kan. Tapi jangan pakai auto, kita tahu guys ada shop, ada auto di shop, tapi kita nggak usah pakai auto guys. Kita pakai tapping-tapping manual, itu karena lebih cepat fire speednya. Jadi kita akan coba hari ini guys, tapi sebelumnya kita akan bertahan hidup dulu guys di Novo Gaming Series ya kan. Mana nih musuhnya nih? Masih menggunakan skin pocong nih guys ya. Wih tuh dia tuh. Ayo lo bang. Ayo lo bang. Mana guys? Nah, sudah kita dapatkan guys ya, satu orang. Temennya mana nih, temennya mana nih, temennya mana nih? Lama banget reload senjata ini guys. Ya ampun. Oke, dapat satu guys, lumayan. Dan buat teman-teman semua yang lagi menonton guys, jangan lupa tinggalkan satu like dulu teman-teman yang ada di rumah ya, biar kita menuju 1000 like. Biar apa bang? 1000 like biar MVP lagi guys PUBG Mobile ya guys ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nge-like video ini guys. Berkah selalu, dilancarkan rezekinya, sehat-sehat orang baik. Let's go. Buat AKM nih guys kali 6. Enggak mau. Gua ntar pakai, mau pakai mini. Ini apa nih? Ya sementara guys ya pakai M24 ya sementara ya. Sepi banget tongko guys ya. Pada kemana sih orang kesini? Tapi nggak apa-apa guys, kita tetap mencoba untuk mencari teman-teman semua karena gue suka bermain klasik teman-teman ya. Sabar guys, cari dulu nih guys musuhnya nih guys. Mana nih, ada phase 2 lumayan di sini teman-teman, bisa kita pakai nanti. Oke wah barangnya sih, barangnya sih lumayan guys ini, tapi kenapa begini doang isinya. Begini doang isinya nih. Tapi gue yakin sih guys, di Novo nggak mungkin sesepi ini guys. Nanti di depan situ mungkin ada orang lagi ya. Nanti kita bakal cek teman-teman ya. Depan situ kita bakal cek lagi ya. Sabar guys. Wah tidak zona, dan teman kita berada di area sekitaran Milta guys. Oke. Ada step, ada step. AKM memang mantap ya guys ya. Tuh. AKM memang mantap guys. Bentar, kirain merah-merah flare gun guys. Karena gue udah lama banget ya guys ya nggak nembak flare gun. Udah hampir 1 bulan penuh ya guys ya kita bermain Ultimate Royale setiap live ya guys. Nggak pernah main event, nggak pernah main klasik ya. Klasik itu kita mainkan hanya di konten guys. Tapi kalau event itu benar-benar gue udah nggak sentuh sama sekali guys. Ada orang lagi, satu lagi di depan ya guys ya. Gitu guys, jadi gak ketemu flare gun udah lama banget ya. Sabar, depan ada satu orang nih guys. Gue lock dulu ya, pakai Bison kali 6 nih bos. Kayak Bisonnya orang-orang di Ultimate Royale guys. Nah, gitu guys ya. Kalau di Ultimate Royale, senjata yang kita nggak pernah pikir dipakai di sana guys ya. Bison kali 6 pakai suppressor, gila guys. Guys pelurunya udah nggak ketahuan. Terbang-terbang nggak kedengeran suaranya guys. Bisa begitu loh. Nggak apa-apa guys, kita coba lagi guys ya. Let's go, sabar guys. Mana musuhnya nih?
Sabar. Tuh. Bisa kita sniperin ya, guys. Bentar, guys. Oke, the one hit ya. Langsung jatuhnya peluru kita habis, guys. Kita harus segera ngelut nih, kalau nggak ntar temannya keburu datang kita disikat lagi, guys. Rasakan M24 gue, bre. Kita ngelut dulu, guys. Kita ngelut dulu, guys. Oke, lumayan. Lumayan dapet SMG, peluru SMG terbaik. Dapat 5, guys. Lumayan, guys. Di Novo Gaming Series, ya. Oke. Lanjut lagi, teman-teman semua. Wah, nomor 4 mati, guys. Sama siapa? Gua nggak tahu, guys, ya. Kita harus segera ngambil mobil. Dan buat teman-teman yang bingung banget kalau main PUBG pakai aksesoris apa aja, kalian cek di pojok kiri bawah ya, guys, ya. Itu ada ranjang dari YouTube. Kalian bisa klik, bisa lihat barang-barang gue pakai apa aja, guys. Coba, guys, di pojok kiri bawah ya, guys, ya. Coba kalian lihat, di situ ada keranjang yang bisa kalian langsung beli barang yang gue pakai selama buat ngonten atau buat streaming, guys. Let's go. Oke. Red zone daerah sini, guys. Teman kita nomor 4 sekarat tuh. Mungkin kita langsung samperin saja, guys. Sabar, guys. Kita cek dulu sebelah sini. Udah nggak ada. Sebelah sini nggak ada. Di banget ya, guys, ya. Asli, mereka pada di Milta kayaknya nih, guys, ya. Ini pada di Milta sih sebenarnya sih. Wah, nyerang nggak. Ada red zone, guys. Gua nggak punya self revive. Gua cabut dulu, guys, ya. Ini ada red zone nih, berbahaya banget sih. Tuh. Teman gua nomor 1 ada di military base, biarin aja, guys. Tenang aja, nanti kita regroup aja di late game, ya. Awal-awal kita cari dulu, guys. Khusus banyak-banyak ya, guys, ya. Lah. Wah, mati, guys, itu yang di milta berdua tuh, ya. Dibakar tuh. Dikasih molotov dia. Oke, kita langsung gaskan nih, guys. Kita selamatkan nomor 3 dan 4. Rasa wedi, rasa takut. Full. Full gas. Let's go. Mana, guys? Wah, mati kah dia? Ya, mati. Oke, nice. Masih di revive, guys. Oke, kalau di revive, gue coba rotasi sebentar. Mana tadi yang nge-molotov dia, guys? Mana sih? Kepala 1. Nah, kepala 2. Oke, mati itu. Mana dia, guys? Dalam rumah sini kah? 1 kah? Oke. Wah, ada orang mati gue, guys. Yes. Untung dia lihat yang belakang situ, guys. Oke, dapat 1, lumayan. Masih menggunakan Bison, teman-teman semua, ya. Nih, buset, ditabrak lagi, guys. Guys, 2 squad, sabar. Sabar, 2 squad. Terus squad, hati-hati, guys, ya. Nah, kena. Lumayan tuh. Dapat kita, dapat 1, N1. Oke. Mana, guys? Cuy. Bentar guys, ini aduh bang. Woi, ampun bang, gua heal dulu bang. Sabar bang. Gua heal dulu bang. Aduh, jangan diras bang. Gua heal dulu bang. Sabar bang. Set deh, guys. Apa yang terjadi, temen semua? Gila, ngerasnya loh. Waduh. Kami banget minta, guys, untuk kita kesini, guys, ya. Kita OT dulu, guys, sih, teman-teman semua yang ada di rumah. OT dulu, guys, yes. Lumayan, guys, dari milta kita dapat lumayan. Sabar, guys. Bison oke juga sih buat bertahan, ya, 50 peluru loh. Oke juga deh, guys, buat bertahan, guys. Cuman emang reloadnya agak lama aja sih, tapi masih oke lah. Buat bertahan mantap juga, teman-teman semua, ya. Cek dulu, guys. Yo, let's go. Tadi ngomong molotov teman kita udah clear kah? Wah.
Oh itu masih ada. Apa sih guys, temen-temennya? Gak tau guys, bentar-bentar. Gue cek dulu dari sebelah kanan sini ya. Gue gak tau nih temennya kenok apa enggak nih. Nah kosong, enggak, belum kenok guys, belum kenok guys. Nah oke okay. Si Bayu baru tahu, welcome back to lobby gaming ya guys. Masih dapet, lumayan guys. Lumayan. Dapat 2 lumayan dari Milta Power. Let's go. Kita kemana lagi guys? Ntar ganti mobil dulu. Ya bang, good luck bang berdua bang. Gua mau cabut dulu bang. Dari kemana guys ya? Mini, susah banget cari mini loh. Sniper terbaik yang pernah ada guys, mini guys. Cocok buat ngeras ya, biasanya kan pakai car nggak bisa ngeras guys, tapi kalau pakai mini bisa tuh. Pakai mini bisa guys. Mana ya? Wah lanjut kita rotasi lagi gak sih guys? Rotasi lagi gak sih? Nomor 1 ngegel terus tuh guys pakai M24, mantap juga sih. Kita masih terpisah guys. Sabar. Ada orang nih guys, satu guys. Tabrak aja gak sih? Aman sih. Apakah masih ada orang di belakang sini ya? Masih ada orang guys. Udah ting tuh. Wah, nggak bisa pakai ini tesis. Gak mau ngepick dia. Gue ras pakai M24 guys, sebentar guys. Gue ras pakai M24 nih. Gue ras pakai M24 guys, tenang aja guys. Langsung dar, kan? Pokoknya gue ras pakai M24 guys. Jedar. Yo, oke, okay, sudah. Oh, lumayan guys dapat 16 guys. Kita langsung aja rotasi ya guys ya. Let's go. Ganti mobil dan kita langsung saja OTW pocin kita. Teman-teman semua, kita belum dapat nih sniper mini kita guys ya, tapi enggak apa-apa kita coba OTW pocin kita, siapa tahu kita dapat. Di sana guys. Oke, okay, let's go. Pak Saudi guys. Tapi nomor 4 ngikut gua mulu guys. Apa-apa guys. Nomor 4 ngikut gua mulu tidak apa-apa guys. Enggak apa-apa. Sini bang. Kita ke Pochinki bang. Kotak kematian bang. Sini bang. Let's go bang. Let's go. OTW kotak kematian nih guys. Aman kah? Oke, ada satu step kanan. Kiri ada, oke. Okay. Oke, satu squad nih guys. Sabar. Kita cek dulu ya guys ya. Ah, kaget gak lu? Oke, ada bala bantuan ya guys. Akan satu. Udah hit tuh. Oke. Okay. Selagi di broken mulai, selagi nih. Oh, mau dibom lagi. Udah 2 hit. Wah, udah 2 headshot guys. Datang ting-ting. Itu siapa itu? Lah. Ah. Mana dia? Oh, sebelah situ guys. Bentar guys. Tak kenal lagi. Sabar. Bisa gak nih? Orang lagi sini guys. Dah langsung kita end aja guys ya. Ada orang lagi dia. Nah. Wah, nutupin sih ini.
daunnya nutupin pas buka sekop sih guys. Wah kacau banget nih. Gak enak banget sih masih. Emang kalau ada objek daun atau rumput tuh deket kita malah nutupin guys. Sedangkan yang jauh, orang jauh ngeskop kita pakai sekali lapan tuh nggak ngerender rumputnya. Gitu guys, nggak ngerender rumputnya guys. Sabar, sabar. Step lagi depan ya. Ah, itu dia tuh. Ah, kena kepalamu bang, Rasid. Wes. Wes. Ada di N. Oh, di N siapa teman kita ya? Oke, nice. Mana mininya guys ya? Aduh. Pengen pakai mini nih, guys. Mau pakai sniper buat raser ya mini ya, guys ya. Enggak ada kah? Gak ada guys tuh, pernah pakai shotgun tuh. Shotgun ya, sebenernya ya. Dimana kita harus mencari mini guys. Kita mau review mini ya, senjata favorit player Ultimate Royale, tapi gak ada guys. Mana, dimana, dimana nih? Gak ada guys. Bentar guys. Kita beli dulu ya. Nanti kalau dapat mini kita tinggal tuker guys. Gampang, 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 gampang. Pocinki masih zona ini sebenarnya. Bisa sih. Bisa sih guys kita looting atau tapi males guys. Mau looting atau tapi males guys. Ngecek ini rumah-rumah ini males banget. Pasti ketemu cuman males banget guys. Capek banget ya. Mana nih ya? Gua harus kemana nih guys? Gua harus kemana nih? Gue harus kemana nih guys? Sabar guys, sabar guys. Mesti cari kemana nih guys? Sabar, sabar, sabar. Biasanya di sini ada orang juga sih. Kita cek dulu teman-teman semua ya. Kosong di sini guys. Oke, kita skip kalau kosong ya. Kita skip saja kalau kosong. Kita lanjut lagi guys ke sini masih zona soalnya guys. Ya, bingung sih harus kemana ya. Balik ke farm lagi kah? Tuh, malah jembatan guys yang ada ininya. Apakah rumah ini ada orang ya? Coba kita cek dulu guys. Cek dulu, cek dulu. Kosong juga. Gak ada, gak ada. Rumah ini gak ada orang guys. Kosong, 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 kosong. Kosong juga teman-teman. Bang ini. Wah ada juga guys. Wah kemana nih, ini masih ada 28 kurang 4 atau 24 guys ya. Ada satu orang kita, teman kita DC guys. Satu orang tuh ya. Teman kita DC guys. Aduh. Susah ya coba nyari. Di sini kali ngendok ya guys, coba guys. Sini kita lihat guys. Gak ada sih. Bagian perumahan ini juga kosong teman-teman. Waduh, ini airdropnya di mana? Di bawah nggak ada. Gak bisa naik guys, ribet ribet. Bisa turun gak bisa naik ya guys, ribet deh. Gitu guys. Ribet ribet itu, jangan jangan jangan. Jangan yang ribet-ribet guys. Skip aja yang ribet-ribet ya. Nah, satu nih. Belakang satu ya. Oh di atas ada satu guys. Oke oke oke. Oke. Ada yang jauh ada sih. Ada yang jauh guys tadi guys.
bisa kah? Bentar guys. Nah, itu gue udah yakin di dalam dia nih guys. Dari tadi gue yakin nih. Nah, masih kenok, oke. Dar. Dar, kena pennya tadi guys. Masih kenok guys ya, tadi guys ya. Nah, ini guys, ada mini nih. Yuk, kita tukar ya, dah. Mesin jahit guys, akhirnya ketemu mini kan. Gak sadar gue guys. Mini sama Bison aja gak pakai M4 bang. Gak usah, sama Bison aja guys. Mantep nih ya mesin jahit kita guys. Mini sama Bison aja udah mantep nih guys ya. Let's go pokoknya deh. Nih. Oh lihat tuh guys, mesin jahit gue guys. Keren kan. Oke, bang, mini sama SKS enak mana bang? Kalau damage SKS guys, tapi kalau soal kestabilan recoil mini guys, gitu loh. SKS damage-nya lebih enak sih, tapi kestabilan recoil mending mini guys. Pelurunya lebih banyak sama dengan damage lebih banyak guys. Peluru yang dikeluarkan kena kalau hit ke musuh sama dengan damage yang dihasilkan gitu loh. Kalau SKS kan kalau nembak kan agak mental-mental dikit guys. Oh, cepet guys. Tuh jarak jauh, jarak deket dia bisa dia. Enak ya. Yuk, let's go lagi yuk. Kejar lagi guys, sekarang kita memburu musuh dengan mini ya guys ya. Mini 14 nih, senjata sniper favoritnya player Ultimate Royale guys. Ultimate Royale orang pakai mini mulu guys. M4 mini ya. Oh nggak M4 DBS lah. Pasti selalu itu terus guys, gak ada yang lain, gak ada yang ada sih pakai Bison kali 6 sih. Ada yang pakai Bison kali 6 guys, pakai suppressor ada macam-macam deh kalau player Ultimate Royale. Aneh-aneh guys, semua senjata di luar nalar dipakai semua ya. Shotgun kayu tuh yang 2 peluru tuh dipakai juga. Aduh mantep sih. Oke, circle sudah sekecil ini guys. Nomor 1 kembali lagi main ya. Jadi kita masih resmi berempat. Oke, ada musuh kayak itu kita langsung gas aja guys ya. Rasa sebelah kanan sana, rasa budi. Aduh. Apa muter begini? Weh. Udah mati kah? Oke, gas. Rasa budi, rasa takut guys, gaskan guys. Sabar guys. Sebelah sini ada kah? Masih Yona kah? Oh mana sih guys? Pas Yona ada satu kaki tuh. Nah tuh ya. Kita bom-bomin lu gak sih? Belak kiri deh ya. Ini kena deh guys, kena. Kena ini dia, kena molotov tadi dikit ya. Lu gua mau pakai suppressor aja bang. Nggak mau pakai ini guys, nggak mau pakai apa namanya, nggak mau pakai kompensator, gue pakai suppressor aja guys. Nah biar suaranya makin mantep guys. Bison gue ya. Udah kah satu aja kah? Ada suara tembakan guys tapi nggak kelihatan musuhnya. Kita coba kita rotasi sedikit lalu kita pakai mini kita guys. Udah mana dia? Di bawah kah? Wah, mau ditembak ngumpet dia. Pada turun ngambil airdrop ya. Oh ini dia satu guys. Turun ngambil airdrop apa bagaimana? Rasa apa ini gua? Rasakan mini gua guys. Nah, masih ada satu guys, tiba guys.
belakang aman ya. Ini masih ada satu di bawah nih. Nah, itu udah kenok itu guys, masih bisa berenang tapi ya. Udah kenok tapi masih bisa berenang guys. Oke, clear ya. Oke, clear guys, tinggal bagian sana aja. Set mini gue mesin jahit gak sih guys? Ting 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 ting. Mesin jahit gak sih guys teh? Satu hit langsung kepala guys, mini 14 mantap sih. Recommended, recommended banget sih guys ya. Buat kalian nge-push, nge-push apa aja bisa sih pakai mini sih guys ya. Ultimate Royal mau klasik gas. Ah, tinggal satu guys. Guys kita cari ya. Tinggal satu kita cari dulu. Sabar guys, ah itu dia. Wah, mini gua brutal banget ya mainnya guys. Oke, teman-teman semua. Sekian dulu guys untuk gameplay kita hari ini guys. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton guys. Jangan lupa guys di like-like dulu guys. Yang belum share-share dulu guys. Yang kalian, kalian belum subscribe, subscribe dulu. Dan tulis aja ada pertanyaan apa di kolom komentar ya guys ya. Pamit dulu guys, kita bertemu lagi di episode yang akan datang. Thank you guys, bye-bye.